seneng. Ya bedanya sekarang kalau berdua terus kan nggak dihujat gitu. Ya, alhamdulillah kita akhirnya udah sah merit kemarin tanggal 25 Oktober ya 2020. Jadi panjang sih prosesnya sih. Jadi ya dari awal kenal mungkin teman-teman udah pernah lihat di berita atau lihat di Google semua ya. Pokoknya itu kita udah 5 tahun kali ya udah sama-sama. Ya akhirnya merit juga sekarang. Jadi emang pacarannya udah 4 tahunan ya, kayaknya udah 5 tahun itu ya. Jadi udah cukup lama sih, udah waktunya merit gitu. Jadi emang dari dulu pacaran emang niatnya serius sih sama Vici. Jadi ya alhamdulillah lah happy banget sih merit akhirnya gitu. Terus ya jadi abis merit itu kemarin akhirnya kita sekarang udah tinggal bareng-bareng di rumah saya, ada di Bintaro, jadi kita tinggal bareng sekarang. Kemarin adat Sunda teman-teman, ya, jadi kemarin pakai adat Sunda. Terus ya itu kita senang banget, tapi ya mungkin ada part yang kita nggak bisa ngundang banyak teman-teman atau banyak orang-orang penting di hidup kita, banyak banget yang nggak keundang, minta maaf banget nih. Itu karena kita menjalankan protokol PSBB ya, pokoknya dari gedungnya memang nggak boleh ada lebih dari 30. Berapa puluh orang gitu, 30 orang ya. Jadi emang dikit banget sih yang datang, karena memang keluarga aja tuh sampai nggak bisa, keluarga besarnya nggak bisa ngundang anak atau cucu itu siapa ya gitu-gitu loh. Jadi nggak lengkap juga keluargaku, apalagi teman kita gitu. Jadi ya emang sorry banget buat teman-teman yang belum keundang tuh karena itu gitu. Nah tapi jadi kemarin itu adalah akad konsepnya. Nah resepsinya insya Allah tahun depan kalau memang kalau memang mungkin secara ini COVID udah agak reda ya, kita udah bisa invite banyak orang gitu. Jadi bukan karena gimana-gimana, tapi ya bisain dulu deh gitu loh, daripada kita pacaran terus kan lebih bagus kalau resmi. Insya Allah juga ibadah gitu, jadi kita ya akhirnya kita putusin ya udah, yang penting kita udah halal dulu alhamdulillah, terus udah angkat dulu, nanti tinggal resepsinya gampang lah tahun depan gitu. Kalau apa mahar itu, maharnya sih apa ya kemarin, uang ya, uang 250.000 ya, 10.000, tapi uang yang dulu gitu ya. Jadi uang item collectible item gitu, collectible money gitu. Jadi bukan jumlahnya, bukan banyak gimana, tapi yang klasik, duit yang dulu gitu loh. Yeah. Gitu sih. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang mewah atau enggaknya merit kita sih relatif sih ya. Kalau ngomong budget, kita bukan yang gimana, tempatnya sih memang cukup apa ya, bisa dibilang dia oke banget lah. Buat saya sih oke banket gitu. Buat Vici juga ya oke banget. Tapi kita budget pokoknya ya selayaknya ini aja gitu, pokoknya yang nggak terlalu yang jor-joran tapi masih layak buat versinya kita berdua gitu. Kayaknya papa sih yang ngundang Pak Jokowi, cuman emang beliau nggak bisa hadir karena pasti ya kerjaan lah ya, maksudnya kan emang kita juga sangat mengerti kalau beliau nggak bisa hadir karena emang pasti sibuk dan banyak tugas yang sangat-sangat lebih penting juga daripada mungkin kita punya merit. Tapi terus terang senang banget beliau, Pak Presiden, ngucapin selamat secara resmi dengan video yang dikemas dengan sangat rapi di yang saya post juga sama Vici post. Jadi terima kasih Pak Jokowi, satu kehormatan buat kita gitu. Jadi emang mungkin papa dekat banget sama beliau ya, jadi grogi dikit sih teman-teman. Jadi kalau lihat di sosmed atau YouTube atau media-media ada apa nikahannya, saya ngomong gitu ya, itu mungkin teman-teman udah lihat, sorry ya teman-teman, itu lagi agak selibet gitu. Jadi grogi dikit, tapi ya mudah-mudahan dimaafkan lah. Pengen ke Jepang sih kalau ada rezeki nanti, tapi kita kerja dulu, maksudnya banyak
yang harus dikerjakan dulu di usaha kita sih gitu. Ya ngomong-ngomong kan, kita sih mau dating dulu nih as a husband and wife selama setahun mungkin. Tapi setelah setahun sih kita fix kayaknya akan mencoba langsung disegerakan gitu. Kenapa? Karena ya kita udah ada planning untuk mungkin untuk apa ya, membangun bisnis kita dulu gitu supaya udah lebih proper, udah oke, baru kita gitu. Tapi memang sih banyak yang bilang rezeki itu kalau punya anak gitu kan gitu. Itu juga benar sih, cuman mungkin kita mau ke arah yang itu gitu. Ya seneng ya, bedanya sekarang kalau berdua terus kan nggak dihujat gitu. Biasanya kan sahin dulu gitu ya gitu. Sekarang ya lebih banyak yang doain kayak cepet, biar cepet dapat momongan gitu-gitu. Oh seru ya, enak udah jadi suami istri, seru banget. Bangunnya pagi. Aku bangunnya lebih pagi. Iya, bangunnya pagi. Dia agak siang dikit ya. Ya dikit aja. Iya. Dia bangunnya pagi. Aku jam 7-an ya, dia jam 9-an. Dan dia kalau tidur enggak apa sih? Kalau laki-laki suka apa? Ngorok. Iya. Enggak kan? Dia enggak. Aman ya? Iya, aman. Jadi aku bisa tidur. Cuma kaget juga kalau kamu begitu. Yeah. Sekarang sih bisnisnya ya aku jualan platsing itu, terus aku jualan CD musik, terus jualan ada lipstick juga sih, terus aku di forex lagi juga ada, cuman cara mainnya nggak kayak dulu ya. Jadi cara main yang dulu itu yang bikin aku bangkrut, tapi sebenarnya bukan forexnya yang jelek sih, cara mainnya aja yang salah gitu. Itu jalan juga, terus musik juga tetap jalan, cuman emang lagi corona kan, musisi juga nyari duitnya terpaksa nggak terlalu lewat musik dulu, tapi ya lagi mencoba bikin-bikin juga sih di musik. Itu aja sih, bisnis saya nggak banyak kok. Kayaknya dia bakal bisnis deh, maksudnya dia bakal dagang juga sih, dari online-online gitu. Dia bentar lagi mau jual sabun. Keren, organik. Organik keren sih, maksudnya menurut saya sih bagus gitu. Sabunnya tuh kayak, ini bukan promosi ya, ini cerita. Organik. Walaupun mirip. Ya, organik. Sabunnya organik gitu, jadi ngilangin jerawat gitu, bagus sih. Jadi merasa tenang kerjanya sekarang gara-gara atau gimana? Seneng sih, aku sih sama dia seneng banget. Aku sama dia terus hidupnya. Kita suka shisha bareng gitu. Apa? Terus kita suka nonton bareng, bisnis bareng. Kayak alhamdulillah sih klop sih, emang berdua punya pemikiran yang banyak yang sama dalam memandang kehidupan gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.